Apakah hukumnya belajar ilmu persilatan? Ha. Apa tujuan kita silat? Nampak? Ha. Innamal a'malu binniyat. Baik, sengke baik dulu. Bersilat ini supaya kita mahir dalam ilmu mempertahankan diri daripada mudarat. Maka pertahankan diri ini diperintahkan syarak dah. Maka hukumnya molek belajar silat. Dan yang kata jadi haram aridiyung dengan sebab cara-cara teknik kadang-kadang terlibat dengan syirik dan sebagainya. Jadi belajar silat basicnya pada dasarnya harus, tak ada masalah. Ne? Yang jadi haram tu benda lain, kadang-kadang masuk dengan jin, masuk dengan benda yang syirik, laki puang duk bersilat, bersilat apa laki puang. Nak bersilat ni laki bini. Nah, ha.